Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ini. Dan kita mengharapkan majlis yang begini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat seterusnya. Allah berikan kita kekuatan dan beramal, dan Allah istiqamahkan kita dalam perjalanan untuk beramal, dan Allah beratkan timbangan kita dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan dalam surah Nuh, yang mana surah ini adalah surah yang dikategorikan menceritakan kisah bagaimana permulaan syirik di zaman-zaman Bani Adam, anak-anak Adam, yang mana kita tahu bahawa 1000 tahun ya selepas kewafatan Adam, manusia masih lagi di atas dasar tauhid, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian berlaku penyelewengan. Tahu tak penyelewengannya? Penyelewengan yang berlaku adalah masalah akidah. Sudah tentu kita bahaskan masalah akidah. Dan bermulanya penyelewengan ini apa dia? Bermulanya matinya 5 orang soleh. 5 orang yang di pada masa itu memang orang yang soleh, yang mana kelebihan dia di antara dia sebagai pendakwah ataupun yang memberi petunjuk, dan yang mereka memiliki doa mustajab. Itu yang menyebabkan di antara perkara yang menarik, mereka itu terpilih dari sudut itu. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, kalau nak kita tahu bagaimana bermulanya syirik itu, datang dari tragedi kematian orang yang soleh dan dipermainkan, dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Akhirnya mereka menjadikan patung-patung ataupun orang-orang soleh yang telah mati itu sebagai Tuhan ataupun perantaraan dengan Tuhan. Nampak tak? Fitnah orang soleh. Dalam isu yang kita bicarakan pada hari ini, kumpulan GISB. Oh, boleh sebut kan? Tak mengumpat kan? Tak. Bahkan mereka adalah syaitan yang muncul di muka bumi, yang merosakkan agama Islam, yang mempergunakan agama Islam dengan sejahat-jahatnya mungkin. Nauzubillah. Ya. Golongan ini adalah golongan yang dilahirkan oleh Al-Arqam. Mereka bertanggungjawab dengan penyelewengan yang berlaku pada hari ini, disebabkan penyelewengan mereka adalah penyelewengan akidah dan bukan main-main. Yang bermula dengan Syekh Suhaimi yang dikatakan bakal Imam Mahdi itu dah mati. Diikuti dengan Abuya yang dikatakan dah mati. Lalu mereka menjadikan mereka-mereka itu sebagai Tuhan. Ya, untuk merapatkan diri dengan Allah. Na'uzubillah. Ini yang sedang berlaku. Tuan-tuan dan perempuan, GISB apa Global Ikhwan ya, Sindian Berhad ini bukan sebarang kelompok ya. Kelompok ini adalah kita lihat kelompok yang jahat, dan polis telah mengisytiharkan bahawa beberapa perkara jenayah yang dilakukan atas nama Islam dan dibongkar tiap-tiap hari. Bila kita dengar dibongkar, rasa sakit hati, sakit jiwa kita, dengan menggunakan nama Islam, dengan menggunakan nama kalimah-kalimah Allah, kalimah Rasulullah, semata-mata mencari kepentingan pribadi masing-masing ya. Dan akhirnya Allah keluarkan, Allah berikan kita khabar perkara begini. Nauzubillah. Kalau tak, kita pun tak tahu ya, kita tahulah sikit-sikit, tetapi hakikatnya subhanallah, jenayah besar rupanya ya, bukan sekadar jenayah agama, tetapi jenayah sosial yang dimasukkan mahkamah sivil, yang mana ianya berkaitan dengan masalah-masalah besar, mencanggahi perundangan ya.
Tuan-tuan dan puan-puan, ini syaitan jahat ya. Maaflah terpaksa sebut. Kerana orang masih mengatakan dia tu ya baik, baik, baik. Baik apa? Tuan-tuan dan puan-puan dah kena telan dah apa dah makan makanan dia, ialah baiklah. Air kaki orang tu, ya kuku cekam apa semua, rambut janggut orang tu yang orang ialah makan. Itu yang rasa baik. Biadab memperbodohkan manusia. Dan bila kita baca dalam bab ini, kita lihat ya, kalau kita menyampaikan dakwah pada kaum ini, macam sebiji kaum Nabi Nuh yang tak dengar, bab kata ya, tak dengar seruan-seruan agama. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah ya, bila kita dengar apa yang nampak tak bagaimana orang-orang sunnah cuba mempertahankan adab-adab ketika beramal dengan siri amalan-amalan. Hatta bila kita kata pergi salam, setengah orang kata pergi salam tok guru ya, salam pada guru tu ada berkat, kita dah mula-mula menentang perkataan itu. Kerana berkat bukan datang daripada sebut-sebutan begitu. Berkat datang dengan dalil. Apabila Allah katakan bukit itu ada keberkatan, dalil. Apabila Rasulullah kata makanlah makanan dari tepi kerana berkat turun dari tengah, dalil. Dan tubuh badan Rasulullah itu berkat, dalil. Bukan main akal saja yang menyebabkan 9 orang mengambil kesempatan. Tisu ada berkat, janggut ada berkat, apa lagi ya yang disebutkan tu. Kalimah yang berbahaya, yang mendatang kepada pemujaan kepada manusia. Itu pasal bila kita kata okey ya, pada tok guru tak ada berkat, tapi dihormat sebagai guru ya, salamlah macam biasa. Ya, tak perlu cium pun tak apa. Tapi pada ibu dan ayah kita kata cium tanda hormat. Ya, cium tangan mereka. Tetapi pada tok guru, okey, salam biasa dengan cara beradab. Tu dia. Supaya kita tidak menggunakan kalimah-kalimah itu dengan secara ya rambang, dan akhirnya orang-orang yang seperti itulah yang kita baca 9 orang tu, tisu dia dah ada berkat, janggut dia baik, janggut kita. Geram. Jahat dan menggunakan atas nama Rasul. Ini di antara penyelewengan-penyelewengan agama yang keras. Dan saya katakan, mereka bukan ajaran sesat sahaja, bahkan mereka membawa agama yang baru. Bukti dia, dari mana datang agama yang baru, syariat yang baru? Dari wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Dan mereka telah mengangkat Abuya sebagai Rasulullah. Betul? Okey, jom kita tengok. Kita tengok dalam klip video yang disebarkan. Walaupun dianya lama, tetapi tak ada siapa pun nak ambil tindakan. Ya Allah yahdihim. Allah bagi petunjuklah kepada orang yang dipertanggungjawabkan depan Allah. Kamu akan jawab depan Allah penghinaan, pengkhianatan yang berlaku kepada semua masyarakat umat Islam. Kita duduk Mesir tu, berapa banyak kita makan Global Ikhwan punya tu. Aduh, sakit kepala. Di Mekah tu, ya, wadi berkat, wadi berkat. Berkat apa macam tu? Okey, jom kita dengar satu klip video Global Ikhwan ya dalam bab perjalanan dia. Okey, kita dengar salah satu bahagian yang kita nampak ada unsur yang berbahaya. Jom. Pada 6 April lalu, delegasi tersebut diketuai oleh Syekh Muhammad Nurgani dan dibantu oleh Ibu Aisyah Malik. Syekh Hashim Muhammad radhiyallahu anhu telah mengiringi rombongan dengan doa dan hantar power. Alhamdulillah, dengan karamah Rasulullah Sayyidi Abuya, mereka selamat sampai di lapangan. Dengan apa? Rasulullah Sayyidi Abuya. Rasulullah Sayyidi Abuya, apa kalimah tu? Tuan-tuan dan puan-puan, bila dikaitkan dengan kalimah Rasulullah Sayyidi Abuya, bahawa mereka telah mengangkat Abuya sebagai Rasulullah. Kalimah kufur. Kalimah kufur yang dikeluarkan dari mulut-mulut mereka. Ini bukan main-main. Okey, jom kita dengar lagi. Pangan terbang Perth pada jam 5 minit pagi. Cuaca sangat baik sepanjang perjalanan yang mengambil masa hanya 5 jam.
dengan mukjizat dan berkat Rasulullah Sayyidi Abu Ya juga ahli rombongan dapat melepasi immigration dengan mudah. Tidak ada sebarang halangan dan soalan-soalan yang menyusahkan. Namun demikian, atas kasih sayang Rasulullah Sayyidi Abu Ya untuk mengekalkan rasa cemas, hamba dan harap, dua orang daripada peserta rombongan terkanda sebentar kerana salah seorang daripada mereka kehilangan pas masuk ke Perth dan seorang lagi Etihad kerana mempunyai rekod sedikit masalah tidak lepas masuk ke sebuah negara pada waktu zaman akan dahulu. Namun, alhamdulillah, dalam masa tidak sampai 15 minit, mereka dilepaskan keluar. Dalam keadaan beg-beg dan bagasi orang lain banyak yang dibuka dan dikirai satu persatu, Rasulullah Sayyidi Abu Ya telah melakukan keajaiban bila mana tiada satu pun beg ahli rombongan Global Ikhwan Sendirian Berhad yang dibuka dan ditahan. Semuanya berjalan lancar. Begitu juga dengan barangan dagangan. Beberapa kotak besar yang berisi makanan seperti serunding, perisa air, 3 dalam 1 dan yang merupakan barangan yang diharamkan masuk dapat lepas begitu sahaja. Demikianlah bila Rasulullah Sayyidi Abu Ya sendiri yang berkehendak agar berlakunya sesuatu perkara, maka terjadilah ia. Ditambah dengan mengekalkan kalimah kufur yang dikeluarkan. Bila Rasulullah Sayyidi Abu Ya berkehendakkan sesuatu, bila dikata jadi, jadilah. Eh tuan-tuan dan perempuan, apa kalimah tu? Kat mana kita dapat kalimah tu? Yang kita baca tiap-tiap setengah orang baca tiap-tiap minggu dalam surah Yasin, idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Itu kalimah milik Allah. Ui. Dia mengangkat Abu Ya sampai sifat rububiyah ketuhanan begitu sekali. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Ini bukan satu main-mainan. Ini kepercayaan, i'tiqad yang mana dibawa oleh Global Ikhwan yang selama ni dia berselindung daripada berselindung dengan pakaian jubah dan permainan agama-agama yang mereka tunjukkan. Tuan-tuan dan perempuan, satu peringatan kepada mereka-mereka yang mengatakan menyokong Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini bukan masalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini masalah kekufuran yang berlaku di kalangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ini bukan masalah Asy'ariyah Al-Maturidiyah ke Ahlul Hadis, yang mana kita kena bangun semuanya sepakat dalam bab ini, sama ada Asy'ariyah Wal-Maturidiyah Wal-Ahlul Hadis, bahawa jika mereka mengiktirafkan ada seorang Rasul selepas Rasulullah, memang jatuh kafir. Kekufuran berlaku dalam bab ini. Cuba buka kitab, ya, kitab bagi mereka yang mengatakan, ya, dalam memahami akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Cuba buka kitab dan tengok. Saya dulu pembelajar pondok juga. Pernah duduk di pondok Pasir Tumbuh, duduk di Masriah, dan kita belajar benda ni. Memang perbuatan ini adalah perbuatan kufur yang mengambil Rasul selain daripada Rasulullah selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ui. Ini agama baru. Agama baru tuan-tuan dan puan-puan, bukan agama yang sesat begitu saja. Kalau Mirza Ghulam Ahmad mengakukan dirinya Nabi, ya, imam bermula dengan Imam Mahdi, kita katakan ajaran Qadiani sesat, ajaran yang beragamakan baru. Ini kan pula seperti Global Ikhwan yang mengatakan Rasulullah itu adalah Rasulullah Abu Ya. Pengkhianatan dalam agama tuan-tuan dan puan-puan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaupun dia berkrisis dengan Asy'ariyah, ya, dalam memperbahaskan, membentangkan perbahasannya dengan Al-Maturidiyah, tetapi waktu tragedi Tatar menyerang Syria atau Tatar menyerang Syam, mereka bergabung. Ibnu Taimiyah merendahkan diri bergabung. Kerana apa? Kerana kemafasadan yang bakal berlaku lebih besar dari apa yang mereka berdebatkan itu. Kerana apa? Kalau waktu itu, ya, Tatar masuk, dia tak kenal kamu Asy'ariyah, dia tak kenal kamu Maturidiyah, dia tak kenal kamu Al-Hadis, semua dibunuhnya satu. Dan tuan-tuan dan perempuan, dalam bab ini yang mengiktiraf Rasul selain daripada Rasulullah adalah kalimah yang berbahaya. Dan kita sebagai orang Islam, sama ada Asy'ariyah wal Maturidiyah dan Ahlul Hadis, memang tahu bahawa tidak ada dalam kitab kita ni
ya, mengakui ada Nabi selain daripada Rasulullah, kerana Rasulullah adalah khataman Nabiyyin. Ini adalah satu kalimah kufur yang berbahaya. Jangan anggap remeh. Masih lagi ada yang menyokong, masih ada lagi yang mengatakan ya bahawa itu ada orang-orang yang dengki. Tuan-tuan dan puan-puan, polis dah keluarkan kenyataan. Dan subhanallah ya, bila kita dengar balik apa yang ya yang berlaku, la ilaha illallah. Kesian budak-budak kecil, anak-anak kecil ya, sampai na'udzubillah, kita nak sebut pun tak tergamak, tapi penggunaan, penghambaan ataupun dilakukan dan dengan berbagai-bagai bentuk kepada budak-budak tu, na'udzubillah min zalik. Tapi ada juga yang macam mana nak sebut bangang, tak boleh lah. Dia tak boleh nak fikir, tak boleh nak fikir. Dia fikir tentang alah ekonomi semata-mata. Ekonomi apa? Ya, ekonomi Islam dengan memeras pekerja-pekerja dengan tidak bayar gaji. Ekonomi Islam dengan pergi buka rumah amal dan diberikan slogan rumah anak yatim. Budak-budak tu diyatimkan dengan tanpa mereka mereka itu anak yatim. Berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang mereka makan tu? Menggunakan dengan nama anak yatim, lalu bukan daripada anak yatim, mereka sedang memakan makanan api neraka. La ilaha illallah. Cuba buka surah An-Nisa. Hai, geram ni. Jahat dia menggunakan agama. Dan yang si jahil pula, dia kata, oh, ahlu hadis cuba nak menjatuhkan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Belajar betul-betul. Belajar betul-betul konsep ini. Tak tahu kata tak tahu. Okey, dalam surah Nisa Allah berfirman ayat yang ke-10. Ini saya nasihatkan kepada tak kira sekolah mana ataupun badan mana, kalau tidak ada anak yatim, jangan digunakan kalimah anak yatim. Dan jika ada anak yatim, bila orang tanya ini untuk anak yatim, perincikan. Ini untuk siapa anak yatim? Kami bukan anak yatim, kami bercampur. Maka dia kata, okey, kalau bercampur pun tak apa. Maka tak apa. Tetapi kalau dia kata anak yatim, cepat ubahkan, susunkan, berikan peruntukan memang kepada anak yatim. Berbahaya ya. Saya jumpa satu juga, ya, satu sekolah tapi dah tutup, alhamdulillah, disebabkan PKP itu, maka dia tutup. Dia guna atas nama anak yatim. Sampai lepas tu minta kita fatwa untuk membenarkan. Kata, tak boleh. Harta anak yatim mana boleh kita kata begitu? Oh. Kalau ada satu orang dermawan kan, seperti yang Ustaz cakap ni, dia kata dia bagi satu tanah untuk buat sekolah, tapi dia kata aku mahu sekolah ni untuk anak yatim. Tapi lepas tu orang ambil, dan dia mungkin ada masalah pengurusan, tak tahu nak sanggup baikkan ya, tapi cubalah. Dan tak jadi anak yatim. Tapi dia buat mahal. Dan dia jumpa balik owner, dia kata aku buat sesuatu yang baik, tapi owner tu menegaskan aku mahu benda ni untuk anak yatim. Dia kata kat jari faham. Tapi orang dia kata saya buat benda baik, buat tapi tak, tapi aku niat aku bagi yang itu untuk menguruskan jadi tempat anak yatim ni, anak jumpa depan mata anak. Ok, baik. Langsung tidak ada anak yatim ke macam mana? Kalau tak ada masalah, kalau ada lagi, masih lagi kita boleh kiaskan. Ya. Oh, kalau fully itu memang kena anak yatim sungguhlah. Pasal itu amanah. Oh, susah. Ya. Kita sampai kita kata tanya dulu, ini untuk anak yatim ke apa? Tak, dia kata untuk dia kata anak yatim, maka kita memang khususkan, tak usik benda tu. Program tu untuk anak yatim. Tetapi kalau dia katakan open, alhamdulillah lagi senang. Tetapi itu amanah. Ya, amanah. Ini kan pula mereka ni, ya, berapa ratus yang ditahan tu, budak-budak kesian, diyatimkan, dipisahkan daripada mak dan ayah, lalu dikategorikan anak yatim. Jahat. Bagi saya jahat, pengkhianatan di antara pengkhianatan yang jahat. Ya. La ilaha illallah. Okey, jom kita tengok ayat Al-Quran yang seterusnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Surah Nisa ayat yang ke-10. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara
وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dia, tuan-tuan dan perempuan. Pengkhianatan terhadap nama anak yatim. Merbahaya. Merbahaya. Oleh kerana itu kita ya menjadi satu tanggungjawab untuk menentang mereka, kerana dengan kefahaman mereka ya menjadi sesat. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan lagi Abuya yang memprogramkan ini. Yalah, Abuya ada bertanggungjawab depan Allah, tetapi orang-orang atasan mereka tu ya yang memprogramkan dengan perkara-perkara yang na'udzubillah syirik. Nampak tak bagaimana? Dan dia membodohkan. Dia tak berikan program yang sempurna kepada generasi yang berikutnya dengan ilmu. Dan akhirnya budak ni akan jadi pak turut. Pak turut sebiji. Bila tengok keadaan begini, ya, kita boleh tahu bagaimana Nabi Nuh nak berhadapan. Nabi Nuh nak berhadapan dengan kaum yang telah diprogramkan bahawa ilah Tuhan mereka itu yang lima tu, berhala-berhala yang boleh menghubungkan kepada Allah. Macam mana tu Nabi Nuh nak programkan? Bila berdakwah mereka tutup telinga. Bila berdakwah lagi mereka ambil ni ha, mereka tutup kepala mereka, lantak kamu lah Nuh. Tak mau dengar. Jahatnya. Ini yang berlaku sekarang ni di depan mata kita. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, akan muncul satu perkara yang lebih menggerunkan. Hari ini mereka bertopingkan Islam. Apabila Dajjal muncul dengan konsep yang sama atas nama Islam. Ya Rasulullah kata, jika kamu mendengar Dajjal itu muncul, jangan pergi, jangan dengar. Dalam riwayat satu, Rasulullah mengatakan, jika Dajjal muncul waktu aku hidup, maka aku yang akan berhujah dengannya. Wa ana hajijuhu. Aku berhujah, bakti hujah apa? Agama, akidah. Tetapi kalau aku mati, ya, maka kamu berhujahlah atas diri kamu, bakti dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Sehinggakan seorang itu datang, ya, dia mendengar Dajjal, dia menyangkakan bahawa dia telah terselamat. Rupanya dia dah berada bersama grup Dajjal. Nampak tak? Licik. Kemunculan Dajjal bukan kemunculan dengan wajah orang kafir. Kemunculan Dajjal berwajahkan wajah orang Islam. Ui, kalau macam itulah keadaan, tara macam ni pun, tengok umat Islam melatah, tara waktu datangnya Syiah umat Islam melatah, ya. Tara datang golongan-golongan penyembah kubur umat Islam melatah. Ya, belum lagi Dajjal datang dengan perkara yang melatah semua. Merbahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, alaikum bisunnati. Ingat wasiat Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin al-mahdiin. Taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Al-Quran, Kitabullah wa Sunnati, Sunnah Rasulullah. Addu alaihima bin nawajis. Pegang gigit kedua-duanya dengan garham kamu. Dan percaturan ini, kita berada di zaman fitnah. Kalau beginilah keadaan, memang zaman ini adalah zaman fitnah yang dahsyat. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih. Bukan atas kamu ahli hadis ke apa, tetapi setelah diberikan kepada orang-orang yang untuk diketengahkan, tak ada siapa pun yang mengetengahkan. Tapi bila diketengahkan jabatan mufti Perlis, ya, mudah-mudahan Allah pelihara mereka, ya, lalu Dr. Asri sebagai sahibus samahah mufti Perlis mengisytiharkan, subhanallah, meletup satu Malaysia. Bukan satu Malaysia, satu dunia akan meletup ni. Dan terima kasih, kita doa, ya, Allah berikan kekuatan kepada pihak-pihak berkuasa seperti polis, ya, ya, menjalankan tugasnya. Dan kita minta orang-orang yang dipertanggungjawab ambil kira dalam persoalan ini, kerana ini bukan sekadar persoalan ekonomi, ya, bahkan persoalan akidah, persoalan agama, persoalan sosial masyarakat kita, ya, yang perlu dipertahankan, ya. Kesian budak-budak tu, kesian, saya katakan kesian sangat-sangat. Macam mana kita nak sebut,
marah, geram. Tutup kelas. Astagfirullah. Tapi masih lagi masyarakat tak faham. Masyarakat tak faham, setengah masyarakat masih lagi duk tengok ekonomi, ekonomi kan. Iyalah, kita katakan yang jadi isunya bila profesor, doktor-doktor yang berbicara pun serupa tu juga. Apa yang dilihat, kita pun tak faham. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah akidah. Akidah kalau silap, dia akan silap segala-galanya. Ingat ya, kalau tak dihapuskan mereka ini, maksudnya fahaman ini, dia akan tumbuh kembali. Ya, kita ingat Syari Muhammad telah dihapuskan fahaman Arkam kan? Hidup tu dia lagi ganas. Ini lagi ganas dari zaman dahulu. Ganas. Yang kakak budak tu bercakap ya tentang adik yang diinayakan. Ya, berbagai-bagai na'uzubillah kan. Mak bapak jadi seperti apa robot yang dikontrol oleh mereka. Eh, dahsyatnya. Ilallahi mushtakah, ya, kepada Allah kita mengadu. Ya, jahat mereka itu, sejahat-jahat yang kita lihat. Jahat. Itu nak katakan Islam. Nauzubillah min zalik. Minta Allah lindung kita semua, minta Allah lindung kita semua, kita berada di jalan yang betul. Ya, minta. Kenapa? Kerana ini percaturan yang sengit. Baik, kita lihat dalam ayat yang berikutnya. Ya, kita ambil sedikit. Apabila Allah menceritakan kedudukan apa yang mereka lakukan, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam siri dakwahnya. Kita ambil balik ayat ke berapa? Ayat ke, kita ambil ayat kelima balik ya. Boleh. Syekh Hamidun boleh. Oh, ikut je kan. Eh, jangan ikut je. Nanti jadi JISB pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga dan menutupkan bajunya ke muka, dan mereka tetap mengingkari dan menyombong dirinya sangat-sangat. Ya, tu dia. Ya, kinayah, kiasan yang disebutkan oleh Allah, bagaimana mereka tutup telinga, tak nak dengar. Mereka ambil apa dia, baju tu mereka tutup. Lantaklah kamu Nuh, ya, tak nak dengar. Di zaman selepas itu, zaman Rasulullah, mereka adakan konsert, ya, untuk melarikan orang daripada dengar seruan Rasulullah. Ya, yang disebutkan dalam surah Luqman, ya, yang mana mereka mengambil wa minan nasi man yashri lahwal hadis, mereka menggunakan, belikan ataupun menggunakan alat muzik untuk mengalihkan pandangan. Kita duk ceramah, dia pasang konsert. Ya, orang nak pergilah ke konsert kan. Kena pula konsert-konsert jenis macam Michael Jackson yang dah meninggal tu, Mariah Carey, apa lagi tu, ya. Itu zaman sekarang, zaman berubah. Dan zaman sekarang ni lagi, ya, persaingan hebat di dalam teknologi ni. Berbagai-bagai cara, ya, untuk melarikan manusia dari mendengar ayat Al-Quran.
Tuan-tuan dan puan-puan, kena berdoa lah bersyukur kepada Allah dengan Allah bagi petunjuk kepada kita. Kerana percaturan yang amat sengit ini dan akan berlaku berbagai peristiwa akhir zaman ini, ya, mengisyaratkan dunia ini dah tak lama lagi. Tapi takkanlah dunia tak lama pun, kita dah rasa, yalah, bersiap je lah, bersiap dengan amalan-amalan soleh kita. Yang menjadi masalah, ya, wastakbaru istikbara, dahlah tutup macam itu, mereka mengangkuhkan diri mereka, mereka sombongkan diri mereka, tidak mau terima kebenaran. Istikbara, kalimah kibir, sombong yang hanya dimiliki oleh Allah. Iblis pada satu ketika tahapnya seperti malaikat, tetapi disebabkan kesombongannya dia terus masuk ke dalam neraka yang hina dina. Tu dia iblis, aba wastakbara. Dan kalimah ini Allah keluarkan kepada golongan kaum Nabi Nuh. Sombong, ya, sombong. Dia ada orang yang tak sombong, dia tak nak dengar tu, tapi dia tak sombong. Tapi dia yang ni sombong, tak mau menerima kebenaran langsung. Jom kita lihat lagi apa Allah katakan. Summa inni da'utu jihara, kemudian kami, aku mendoa, kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka secara terang-terangan. Ini bentuk wasilah-wasilah, dan Allah membenarkan kita menggunakan wasilah yang ada pada zaman ini dengan teknologi-teknologi yang ada. Guna para-para pendakwah atau para pejuang Islam, guna kebolehan yang ada dalam siri teknologi. Dan teknologi di antara yang canggih sekarang ni, teknologi apa? AI, ya. Ui, gila AI tu. Ay, ustaz sebut gila, bukan? Teknologi yang kita tak jangka. Eh, Ustaz Fadil dengan siapa tu dalam teknologi tu nanti? Dia boleh buat, astagfirullah, kan? Boleh buat gambar orang tu bersama dengan orang lain yang siap bercakap, suaranya sama. Abu Qatadah mana ni? Ya, nak selamatkan diri kalau orang nak fitnah kita macam tu. Kita dah lari dia. Ingat lagi waktu saya yang saya cerita yang apa, mandi kat Laut Mati tu. Nak pergi mandi Laut Mati tu, kita agak berhati-hati, ya, supaya benda tak baik tu tak berlaku. Baru dah siap dah bawa beg nak mandi Laut Mati, tengok-tengok itik-itik. Masya Allah, banyaknya itik yang pakai bikini. Itik dari London, itik dari Lubnan, dari Syria, ya. Agak-agak macam mana nak mandi? Cuba bagi pandangan. Masalahnya itik-itik betina belaka. Saya kata dalam hati, ya Allah, kalau aku terjun mandi ni, datanglah mat-mat saja nak kenakan aku, dia tangkap gambar. Tuh. Ustaz Fadil dengan itik-itik di sana. Habis, tutup cerita. Kuliah Ustaz Fadil ditutup. Ya. Itu kita cara waktu kita nak menyelamatkan diri. Teruk. Zaman sekarang tak boleh dah. Ada gambar kat YouTube, gambar kat apa, kat Facebook, semua diambil, dia boleh buat. Dia buat satu cerita. Ui. Tentang situ kepercayaan sama kita tu amat penting. Siqah. Ya, fitnah akan datang, menggugat ni kalau sampai tahap macam tu. Saya sampai tahap nampak botol arak tu tengah jalan, takkan kita nak biar, kita dah tahu, ya, ambil tolak ke tepi. Nak ambil pun tengok kiri kanan, nak jaga, takut ada pula hamba Allah tangkap gambar, tengok Ustaz Fadil minum arak. Ha, macam tu saya jaga. Oh, tiba-tiba ish. Tak apalah, ala kulli hal, ya, hujan akan datang juga. Ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan diam-diam. Ya, kedua-dua jalan cara berdakwah semua telah dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada Tuhannya, dan Allah Maha mengetahui. Berarti pergerakan yang dilakukan, apa yang dibuat, terang senyap semua, ya, jalur-jalur ataupun saluran dakwah yang digunakan telah lengkap seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Allah mengatakan lagi, apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya, pertama dakwah dia beriman kepada Allah tidak dinafikan. Kemudian dia mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya, kalimah ini adalah satu kalimah yang agung, yang mana di antara siri dakwah yang diterangkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ialah kamu memang dah bersalah bila kamu mensyirikkan kepada Allah. Maka minta pengampunan atau minta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rab digunakan. Kerana bila disebutkan Rab, tuan-tuan dan puan-puan, saya terus faham bahawa siri pengampunan dalam bentuk-bentuk ini, manusia takkan mampu untuk membuatnya, memberikan pengampunan. Itu pasal gunakan kalimah Rab. Dia macam ya satu kalimah pengampunan dari raja, kan? Kita nak kalimah pengampunan dari raja. Misalan kan dalam kes jenayah-jenayah tu, ya, bila raja dah ampun secara automatik, clear. Sekadar orang ni nak ampun tak laku. Ya. Manusia biasa ya, hatta pegawai polis nak menjadikan siri pengampunan pun tak boleh. Ya. Dan inilah yang digunakan kalimah berbentuk taubat pengampunan adalah milik Allah. Rab. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba fahamkan kalimah Rab dengan sebenar-benarnya. Dia akan, bila dengar tu kita dah faham bahawa tak ada siapa yang mampu untuk memberikan pengampunan yang hebat. Dan kesan dia, okey, di sini kesannya. Fakul taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Tuan-tuan dan puan-puan, selama ni kita dah memahami penafsiran Al-Quran bagaimana sifat pengampun Tuhan kita. Allah boleh mengampunkan lelaki yang telah membunuh 100 orang. Takkan Allah tak boleh ampunkan kita? Oleh kerana itu, prasangka baik kena ada pada Allah dan kita minta Allah ampunkan kita. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Namun kita sentiasa mengharap, takut ya Allah tak ampunkan. Ya, itu hak masyiatillah, kehendak Allah. Kemudian Allah mengatakan, kesan dari Allah mengampunkan kamu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini amat menarik. Ya, sehingga ulama membahaskan kesan istighfar. Kesan istighfar manusia ini, dia mendatangkan kesan yang banyak. Ya, apa dia? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebatnya, yakni memanfaatkan hujan yang turun itu bermanfaat. Pernah berlaku di Selangor satu ketika dahulu, tahun berapa ya? Ya, waktu tu Baitul Salam nun di Makoba tu, ya. Di mana hujan turun dengan lebat, tetapi dam di Selangor, di apa ni? Di mana tu dam dia? Ya, air tak masuk. Ui, berbahaya. Hujan berlaku, air tak masuk dalam dam. Empangan. Berarti ada masalah. Berarti ada masalah. Oleh kerana tu istighfar memainkan peranan, Allah boleh menurunkan hujan. Dia menyelamatkan kaum bila dia beristighfar, yang disebutkan kita baca dalam surah Al-Anfal, bagaimana Allah nak menghancurkan kaum sedangkan dalamnya ada orang yang beristighfar. Oleh kerana itu istighfar memainkan peranan yang penting. Okey, kemudian Allah mengatakan, kami akan turunkan hujan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah hukum hakam hujan pun ada. Ya, ada main bola tampar baru ni. Oh, kita main dengan pelajar, main waktu hujan. Masya Allah, sakit-sakit tangannya. Tapi kita jadikan permainan itu dengan hukum hakam. Pum, dengar kilat. Apa kita baca? Ya, ha, bukan menjerit. Ah, dah lepas tu. Dah baca doa. Yusabbihu ra'du bihamdihi wal subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikati min khifati. Jom baca sama-sama. Semua baca. Main lagi. Jatuh terlentang apa tu biasalah. Ya. Okey, hujan, bila hujan turun apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Alhamdulillah, main lagi. Mainlah sampai saya kalah lah. Yang bola tampar kalah pula, malu. Dan akhirnya penutup,
tasbih kafarah, selesai. Ha, lepas tu balik jangan buat perangai lah. Kan? Allah nak demam lah apa. Kamu nak main, main elok-elok. Balik clearkan baju-baju tu semua. Okay. Tapi nak menceritakan bahawa hujan yang diturun ada keberkatan. Dan kategori-kategori hujan pun ada. Kemudian Allah mengatakan, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Okey, ini dia di antara kesan istighfar. Ya, dengan ikhlas kita beristighfar pada Allah, maka ayat ini menceritakan apa? Wayumdidkum bi amwalin, dibanyakkan kepada kamu harta. Diberkatkan harta. Tak payahlah nak buat rasuah ke apa ke, ya, bila kita tinggalkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia akan hilang. Dalam ayat ini mengisyaratkan istighfar boleh memperbanyakkan harta. Berusaha dengan cara yang betul memperbanyakkan harta. Bersedekah memperbanyakkan harta. Tapi kita tak faham benda tu. Ya, sedangkan Al-Quran clear orang yang menginfakkan harta dia, ya, seperti sumbulah pada benih yang ada 7 tangkai dan setiap-tiap satu tangkai 100 biji benih, nisbah yang Allah akan bagi balik kepada kita. Tapi kita tak beriman. Itu di antara masalah. Dalam bab ini, ya, agak menarik apabila kisah berlaku sama ada di, pada Saidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, satu riwayat, dan dikaitkan dengan kisah Hasan al-Basri juga. Apabila seorang lelaki itu datang bertemu dengan Abdullah ibn Abbas mengatakan, ya, ya ibn Abbas, sesungguhnya tempat kami ini kering kontang, kan? Lalu ibn Abbas kata istighfar pada Allah. Lepas tu datang lagi seorang, ya ibn Abbas, sesungguhnya aku kahwin lama tak ada anak. Lalu dikatakan istighfar pada Allah. Jadi orang yang dengar tu, eh, duduk istighfar kan? Lalu mereka bertanya, ya Ibn Abbas, kenapa bila orang ni tanya tentang tanahnya tandus, kamu kata istighfar? Dan bila yang ni tanya untuk banyak untuk dapatkan anak, kamu kata istighfar? Lalu Ibn Abbas kaitkan ayat ini. Ya? Bila kamu beristighfar, apa yang berlaku? Yursilis sama'a alaikum midrara, dihantarkan hujan. Wa yumdidkum, ya, dibanyakkan kamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, ya, dibanyakkan kamu anak, harta dan juga anak. Oh, nanti dia berkata tu, oh macam tu geng ikhwan tu betul lah kan. Pasal apa? Seorang tu kahwin 4 dapat anak 32 34. Ui, kahwin 4 dapat anak 32 ke 34? Dia kenal 2, yang lain dia tak kenal. Ya Allah, kan? Eh, itu kahwin macam mana tu, ya? Tapi nak ceritakan ayat ini, apabila dibacakan, maka ia merupakan satu isyarat kepada kita, ya, di antara perkara yang perlu kita lakukan, banyak berdoa dan banyak beristighfar. Saya teringat seorang hamba Allah tu, ya, dahlah dia tu merokok. Lepas tu dia nakkan anak. Lama kahwin, isteri pertama dah tak ada, isteri kedua. Maka bila dia berkahwin tak juga, tak dapat anak juga, kan. Lepas tu waktu tu saya masih lagi di dah habis Pakistan, duk sambung ke Mesir. Lepas tu dia kata dia cerita ni. Anak pergi jumpa bomo. Aduh, dia jumpa bomo sakitlah. Kan ambil dalam minda kita, bomo penipu. Dah. Tutup cerita. Jangan nak pusing-pusing lagi ni, tak usah. Bomo penipu. Sadaqallahu alazim. Ya. Dia boleh pergi jumpa bomo. Bomo pun, ya, buat, cik, konon buat itulah. Buat jampi serapah dia, tengok atas bawah habis belaka dia tengok. Tiba-tiba nampak tak lalat pada kaki dia. Tak lalat hidup pula tu. Kalau tak lalat kecil, sikit-sikit kat sini ke, kat hidung ke, okey lagi. Ni hidup. Kan? Tak lalat hidup tu membesar, kan? Bomo tu kata, inilah tak lalat sial. Ui, jahatnya bomo. Kan?
Itu yang dia ambil pisau dia. Ya Allah. Syirik kan? Benda-benda macam itu. Macam mana? Kalau macam Cik Amidun tu kat hidung ke? Tak lelet. Ha, kena. Baik. Jadi, dia buang. Saya terkejut, saya tengok. Memang tengok, dia buang kat kaki dia, dia tunjuk. Berlubang lah. Kan, tak lelet hidup. Tak dapat anak sekarang kan. Nak buat macam mana? Kamu tak ikut prosedur. Ya, banyaklah berdoa dan buanglah rokok tu. Ya. Buang rokok tu. Kalau kamu merukuk kepada Allah, cantik. Tapi bila kamu merokok, dah tak cantik dah. Hamba Allah ni pula, seorang dah jadi doktor dia. Doktor ni lah. Pendidikan. Ya. Kahwin pun lama tak dapat anak. Allah uji begitu. Itu ujian sebenarnya. Kita kena bersyukur. Ada anak, tak ada anak, ada hikmah belakang. Kemudian tiba-tiba UPM buat kajian. Saya pun tak tahulah pemandian berhadas ke apa semua kan. Dia buat kajian dan dia ambil isteri dia ni sebagai bahan uji kaji. Tak keluar 9 bulan tak keluar. Ya, dalam lab hospital dia tu kan, kat UPM. Dia buat kajian. Masya Allah kan, cukup 9 bulan. Waktu tu dia mengandung dan dia duduk kan. Ya, bayangkan kahwin 7 tahun waktu tu tak mengandung. Mengandung, duduk kan. Akhirnya sampai tarikh yang ditetapkan, beranaklah dia. Alhamdulillah kan. Prosedur yang cantik. Kalau ikut bomoh habis jatuh syirik, ni ikut perubatan cara begini, alhamdulillah. Lepas tu, beranak-anak pula kan. Masya Allah kan. Itu dia antara perkara yang menarik lah. Ya, rezeki. Ingat ya, bagi mereka yang ada anak, alhamdulillah bersyukur. Tapi ingat, mereka itu ujian. Bagi mereka yang tak ada anak, alhamdulillah bersyukur. Kerana itu juga uji. Kalau ada, mungkin ada ujian. Yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Betul? Benda ni. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhikahuma tughyana wa kufra. Allah sebut jelas dalam ayat tu. Ada pembudak itu yang Nabi Khidir bunuh tu. Mak bapak dia adalah orang yang soleh. Dan kami takut, ya, disebabkan anak ini, maka mak bapaknya akan jadi kafir. Ui, ya, nilaian begitu besar tu. Ya Allah nak selamatkan. Itu hikmah. Dan bagi orang yang ada anak sebagai ujian. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Pada hari yang waktu itu, lelaki seorang itu akan lari daripada adik-beradiknya. Lari daripada emak, ayahnya, anaknya. Semua lari. Jadi fitnah. Apa-apa pun bersyukur dan berusaha dengan cara yang betul. Ya, apa-apa pun kita kena bersyukur dan menggunakan dengan cara yang betul supaya tidak melaku syirik. Okey? Baik. Jadi kita lihat dalam bab ini. Jadi ayat ini menceritakan wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dibanyakkan kepada kamu harta dan juga anak, wa yaj'al lakum jannatin, dan menjadikan kebun-kebun kamu itu baik, waj'al lakum anhara, maka keluar mata air dari kebun tersebut. Itu kesan orang yang beristighfar dan kesan orang yang mengeluarkan zakat dan kesan orang yang beriman dalam siri bentuk kebun-kebun mereka. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang lelaki Bani Israel sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba dia mendengar satu suara dari langit, yakni pergi kamu ke kebun si fulan. Ya, disebut nama tu didengari, ya, dan turunkan hujan di sana. Lalu dia mengikut arah ke mana awan itu pergi. Ya, pertama hadis sahih kita beriman. Ya, mungkin orang yang guna akal dia tak boleh nak percaya. Bagi saya lantak mereka lah. Saya beriman dengan dalil-dalil yang sahih. Jadi dia pun pergi ke sana mengikut arah awan tu sampai di tengah-tengah tu awan tu turunkan hujan. Mereka itu makhluk Allah yang mengikut arahan. Maka bila selesai tu, lalu hujan turun, dia pun tunggu sampai hujan selesai. Lepas tu dia cari nak tengok siapa tuannya. Lalu jumpalah tuannya. Lalu bila jumpa ditanya, nama tuan siapa? Disebutkanlah. Ya, nama dia, begini. Kenapa dia kata begini? Aku mendengar tadi satu suara, yakni para malaikat yang mengarahkan awan ini pergi ke tempat
kebun tuan. Jadi lalu turunkan hujan di situ, apa yang tuan buat sehingga boleh terjadi begini? Di antara karamah orang yang soleh lah, ya. Lalu dia mengatakan, mula dia pun tak perasan, ya. Dia tak perasan. Ini di antara kehebatan orang-orang dahulu ni. Ya, dia tak perasan apa yang dia buat. Kita ni bukan tak perasan, kita yang perasan. Ya, kita ni buat hebatlah apa, kita yang perasan. Mereka tak perasan pun. Mereka buat amalan yang soleh. Lalu dia fikir, apa ya amalan yang aku buat ni? Lalu baru dia tahu. Ya, dia kata, ya, amal yang aku tahu setiap kali hasil yang dikeluarkan, ya, maka aku keluarkan zakat. Keluarkan zakat ataupun sedekah pada hasil tersebut. Bukan lari macam Global Ikhwan. Ya. Tak, ni dikeluarkan zakat, alhamdulillah. Okey, ini di antara perkara-perkara yang berlaku pada zaman-zaman silam. Di antara saya tertarik dalam amalan-amalan soleh yang mereka tak perasan mereka buat. Mereka tahu ini hadis, mereka buat je. Itu yang kita nak. Itu yang menjadi isu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mendengar terompak kaki Bilal mendahului di dalam syurga. Lalu ditanya kepada Bilal, apa yang kamu buat, kan? Ha, apa yang buat? Bilal pun tak tahu, kan? Bukan tak tahu, tak ingat apa dia buat. Lalu dikatakan yang paling istiqamah. Tapi orang-orang ni dia kata, nampak tak Bilal buat tanpa arahan Rasulullah. Pandainya dia. Dia tak baca hadis lain. Hadis Rasulullah kata siapa yang berwuduk dan melakukan rakaatain, kan? Ada dua hadis disebutkan. Oh, pandai je. Jahat. Mereka tak belajar hadis, bercakap tentang hadis, nak ikut hawa nafsu mereka. Lalu, Bilal pun fikir-fikir-fikir tak jumpa apa dia. Lepas tu baru dia kata, ada satu amalan yang mana aku istiqamahkan. Ni siri amalan yang beristiqamah. Apa dia? Amalan bila lepas dia ambil wuduk, aku melakukan dua rakaat. Ya? Jadi itu dia. Mereka tak perasan apa amalan yang mereka lakukan dengan baik. Tetapi alhamdulillah kita perasan je. Ya? Perasan, Masya Allah aku dah buat baik. La ilaha illallah. Baik. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ya, maksudnya mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu tanggungjawab bagi kita membetulkan iman kita, bagaimana beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Ya, bagaimana kita kena beriman kepada Allah dengan cara yang betul? Kerana apa? Kerana kita akan bertemu dengannya. Kalau kita nak bertemu dengannya, kita pun tak kenal, maka kita tak akan sampai dapat bertemu dengannya yang terbaik. Kalau Allah kita boleh pandang remeh, kita boleh samakan makhluk-makhluk Allah macam Allah, macam kita dengar yang si budak ni cakap ni, apa dia, ya, dengan izin, ya, inilah kesan apabila Abu Yang menghendaki sesuatu, bila dikatakan jadi, jadilah. Syaitan, kalimah kufur yang dikeluar, saya katakan kalimah kufur yang boleh menjatuh kafirkan dia kalau dia tidak bertaubat, dan itu kita serahkan urusan pemerintahan yang menghukum dia. Tapi kalimah ini berbahaya. Kalimah yang mengambil sifat rububiyah. Kenapa ayah Pin itu yang dia yang keding tu yang dah mati itu, kan, ya, yang kita perangi habis-habisan disebabkan kalimah kufur yang dia keluar. Kalau dia kata aku memiliki kerajaan di bumi, kita masih lagi boleh menerimanya. Ya, seperti kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi, raja-raja yang ada di muka bumi, dikatakan kami ada kerajaan di muka bumi. Tetapi bila dia mengatakan kerajaan di langit hanya milik Allah. Kerana satu kerajaan yang hebat seperti di langit, tak ada siapa yang mampu menguasai dan mengaturkan alam semesta ni. Walillahi mulku samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Itu pengkhianatan ayah Pin. Jahat. Jahat. Ya Allah, muncul di Malaysia orang macam ni, ya. Na'uzubillah. Itu belum lagi si alahai, siapa nama tu? Ya, yang bercakap dengan semut lah, bercakap dengan cacing, bahasa cacing apa? Mamu apa? Mamu Rufran. Jahatnya. Budak tu boleh diambil atuk dia, ludah dalam mulut tu telan. La ilaha illallah, saya kata. Itu pada pengikut dia. Jahatnya.
sama juga dengan seorang ustaz tu nun di Kedah sana. Oh, cakap banyak dia. Ya. Bangga pula tu keluar dalam klip video, saya menelan alia tok guru saya keturunan Nabi, la ilaha illallah. Tu banyak Said Syarifah apa semua telan lah kan. Aduh, sakit kepala kita. Hai, Panadol lagi ke apa? Macam mana mereka jadi, nampak tak? Saya katakan cukup taksub itu memandulkan otak untuk berfikir, membodohkan diri mereka. Lepas tu mendakwa dakwi itulah inilah, la ilaha illallah. Yi. Kotor. Tak faham ya, kita tak faham kenapa. Ya, itulah kesan taksub sebenarnya. Itulah kalau nak tahu kesan taksub itulah. Di Indonesia mentua, tapi itulah si mamu-mamu Ufran tu pasal dia sensasi sangat. Ya, tak sangka ramainya pula pengikut, la ilaha illallah. Kita nak dengar juga dia bercakap, cacing dah, semut dah, lagi apa dia ada sebut? Ha? Jin. Jin tu lalu lah kita bercakap. Kalau orang kena rasuk. Ya? Cuba buat, ha? Bercakap dengan kutu ke? Tak faham lah. Yang tak faham tu ada pengikut tu. Boleh dinilai kan, boleh ditahu baik buruk betul tak. Ha? Cerdik pandai betul. Pada saya lah, kekosongan ilmu. Kekosongan ilmu, saya tak langsung lah. Pada pengamatan saya, balik di Malaysia ni, fardhu ain, peringkat sekolah. Habis sekolah, kosong. Sampailah umur pencen, barulah pergi masjid balik. Oh, umur pencen yang baru nak belajar balik. Ya, betul-betul. Yelah, dia tabiat dia macam ni. Bila minda kita kosong, dia kaedah dia, bila perut kosong, apa yang masuk? Angin masuk. Sip baik dah makan tadi kan? Oleh kerana tu, bila perut kita kosong, angin yang masuk. Bukan nasi yang masuk. Tetapi bila nasi masuk, perut kita takkan dimasuki oleh angin yang menyakitkan tu. Begitu juga bila minda kita ya diisikan ilmu, yang tak baik tu keluar. Dia kaedah dia begitulah keadaannya. Bila masuk yang baik, dia memperbaiki orang tu. Tapi bila tak dimasukkan yang baik, maka benda tak baik. Rumah yang baik, malaikat masuk. Rumah yang tak baik, syaitan masuk. Kaedah dia. Ya. Maka ya. La ilaha illallah. Jadilah orang yang berilmu. Kita minta Allah bagi petunjuk kita. Ya, Allah jadikan kita orang yang berilmu dan memegang Quran dan sunnah sehingga hayat kita ya mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik, dan Allah istiqamahkan kita, dan kita biarlah Allah matikan kita dalam keadaan beriman dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang kita diredai oleh Allah. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.